Assalamualaikum. Petang ini saya ingin berkongsi dengan anda berkenaan kursus kepimpinan untuk eksekutif atau eksekutif leadership. Okey, dengan menghadiri kursus ini, anda akan memahami perkara yang menjadikan seseorang pemimpin, amalan dan komitmen kepimpinan yang berkesan, bagaimana untuk membentuk kecemerlangan di organisasi atau syarikat. Ya, kecakapan berbentuk global adalah kritikal untuk kejayaan hari ini. Dan bagaimana untuk mendapatkan penguasaan atau mastery. Pribadi terhadap kepimpinan anda sendiri. Objektif kursus ini, kursus eksekutif leadership. Di akhir latihan, peserta akan mengetahui cara memimpin sebagai guru atau teacher untuk meningkatkan prestasi pasukan anda. Menemui kuasa kecerdasan emosi yang memimpin dengan sikap yang sihat dan bijak. Memastikan tingkah laku anda sentiasa beretika, mencerminkan nilai organisasi anda. Fahami cara merancang untuk masa depan yang berjaya. Mengetahui cara menjadi ketua atau master perubahan yang menggalakkan pemikiran dan langkah atau tingkah laku yang inovatif. Okey, untuk immediate result, ya, keputusan segera. Selepas menghadiri kursus ini, peserta dapat memanfaatkan potensi yang terperangkap dalam diri mereka, mempromosikan pendekatan proaktif penderiaan masalah, menjadikan analisis kan diri dan memupuk kepimpinan yang berkesan dan berkualiti. Siapa yang perlu hadir untuk kursus eksekutif leadership ni, ya? Eksekutif dan pengurus yang mencari kemahiran kepimpinan yang kuat untuk membantu mereka bermotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain. Okay, saya share gambar sikit, ya, dengan anda. Okey, gambar during training untuk executive leadership ni. Ini satu, salah satu, ya. Ini. Okey. Juga ni. Ini juga ni. Ya, ni. Ini gambar beberapa grup yang kita telah latih, ya. Peserta-peserta untuk latihan kursus ini, ya. Okay, itu gambar. Dan juga saya ingin share sertifikat yang untuk executive leadership, ya, yang telah kami jalankan. Okay, dan
training material, material buku yang kita akan sediakan di waktu training. Okey, untuk pengetahuan anda ya, kaedah latihan kami, kaedah latihan di Global Info Skill adalah participative and result oriented. Of course ada sedikit short lectures, ceramah pendek ya. Dan juga during training tu kita ada discussion, perbincangan, individu dan group exercise, brainstorming sessions, self awareness, kesedaran diri dan refleksi. So ini kaedah-kaedah yang kita kita terapkan di masa training di Global Info Skill ya. Satu lagi, untuk semua kursus di Global Info Skill boleh claim ya melalui HRDCOG atau dulu dikenali sebagai HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan semua kursus kami lulus di bawah SBL Hard Scheme, di mana hampir sebilangan besar syarikat di Malaysia adalah pencarum di dalam HRDCOG ini. So bagi anda, you know, boleh check dengan HRDF atau dengan kita sendiri sama ada anda contribute ke tidak dengan HRDF ya. Sampai sini saja untuk hari ini. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan sebuah harga dan konten training ni, sila hubungi kami di talian 013-7877-7692 atau WhatsApp kami ya di 012-6177-7693. Saya ulang sekali lagi nombor telefon kami 03-7877-7692 atau WhatsApp kami 012-6177-7693. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Bye.